ada di daerah, ada di lapangan, sehingga semangat untuk para atlet pilihan pertama. Dan saya yakin bahwa kalau ini kompak, maka atlet Kabupaten Bandung akan menjadi juara. Ya, kita ada moral sukses ya. Pertama, sukses penyelenggaraan. Kita sebagai tuan rumah dan juga kita berada di wilayah Kabupaten Kota Jawa Barat yang dilombakan, tentunya harus sukses dalam penyelenggaraan. Artinya jangan sampai ada kegagalan dan kesalahan. Makanya saya tekankan kepada ketua tim pelaksana ini harus fokus bagaimana supaya kita benar-benar bisa sukses. Yang kedua adalah sukses prestasi. Artinya atlet itu harus terus-terus dibina. Salah satu upayanya kita bahwa mulai besok kita akan cairkan bahwa anggaran untuk atlet semuanya, sehingga tidak berpikir untuk kebutuhan rumah tangga. Artinya fokus untuk bagaimana bisa meraih prestasi. Ini salah satu upaya-upaya kita. Dan yang ketiga adalah sukses administrasi. Jangan sampai kita menyalahi aturan. Semua sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun, sehingga nanti dalam selesainya program ini kita tidak ada masalah yang kita harapkan. Dan yang keempat adalah sukses secara ekonomi. Karena kita sebagai tuan rumah, tentunya kita harus menggandeng dan mengundang para PHRI dan juga para pelaku UMKM yang ada 15.000 UMKM. Tentu ini akan berdampak secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan adanya ini, saya perhitungkan ini bisa mencapai sekitar 10 miliar ya dalam waktu pelaksanaan satu minggu pelaksanaan bukan olahraga provinsi tentunya. Baik itu perhotelan, tempat atau homestay yang berada di wilayah daerah masing-masing. Tentu ini harus betul-betul terkoordinasi dengan baik, sehingga kita bisa sukses yang empat sukses yang tadi. Yang selanjutnya tentu kita memberikan semangat kepada para atlet, kita membuka dan mempersiapkan bonus. Yang mana bonus tadi sudah saya sampaikan, kalau perorangan itu 50 juta, kalau beregu itu sekitar 25 juta per orangnya. Kalau misalkan di sini perak sekitar 25 juta ya, dan juga perunggu di 10 juta. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung, saya optimis walaupun dari 78 cabur ini kita mengikuti 64 cabur. Mudah-mudahan dengan kesemangatan dan kompak Kabupaten Bandung, beras, 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 atlet Kabupaten Bandung.